November tahun lalu hangat diperkatakan mengenai kontroversi yang terpalit dengan pelakon Nina Harizal apabila didakwa dilarikan bapanya. Susulan insiden berkenaan, suaminya Mohamad Fahmi Mohamad Ilyas lebih berhati-hati tentang keselamatan isterinya yang kini dikawal oleh dua pengawal peribadi. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kalau ada orang keluarkan pistol, saya terpaksa ada pengawal peribadi, katanya. Dalam pada itu Nina berkata, kontroversi rumah tangga berlaku sebelum ini disifatkan sebagai satu mimpi ngeri, namun bersyukur semuanya berakhir dengan baik. Nina juga mengakui masalah yang timbul sebelum ini ada membabitkan keluarga, namun dia percaya, hubungan keluarga pasti akan berbaik pada akhirnya. Apa yang terjadi bagaikan nightmare bagi saya, sejak awal pembabitan dalam industri tak pernah ada kontroversi, tak sangka perkara ini berlaku. Saya berkahwin dan ingin bahagia seperti orang lain, betul ada masalah keluarga, padanya adalah sesuatu yang normal apabila timbul masalah, lama kelamaan ia akan berbaik juga, katanya. Sementara itu, Fahmi menyifatkan konflik yang berlaku adalah sesuatu yang sangat memalukan, namun sebagai suami, dia sanggup melakukan apa sahaja demi rumah tangga mereka. Kejadian yang berlaku sangat rumit, kerana melibatkan banyak pihak, kami menjalani hidup seperti biasa sekarang. Kami faham kerja masing-masing dan batasan yang perlu dijaga sebagai suami isteri. Jika ada yang ingin berbuat perkara tidak baik dengan kami di masa akan datang, insaflah, katanya. Terdahulu, Fahmi mendakwa bapa mentuanya mengugut serta mengacukan senjata api pada pengawal peribadi Nina serta memberi amaran akan melepaskan tembakan jika dihalang mengambil anaknya. Bagaimanapun, bapa Nina, Harizal Hashim yang juga seorang bekas juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berpangkat Mejar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Shah Alam.